Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Selamat datang di channelnya Bang Cikul. Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini Bang Cikul mau ngasih tutorial cara untuk membuat sebuah video adzan, ya. Video adzan kayak di TV-TV itu. Jadi videonya itu nanti ada subtitle bahasa Arabnya dan juga ada terjemahan bahasa Indonesia. Oke, penasaran bagaimana caranya? Langsung kita OTW. Oke teman-teman, jadi langkah pertama yang harus kita siapkan adalah kita terlebih dahulu membuat subtitle bahasa Arabnya dengan menggunakan sebuah aplikasi yang namanya aplikasi Pixel Lab. Kita buka aplikasi Pixel Lab-nya. Kemudian setelah itu, jadi ini kita coba kita oke. Kita buka lagi saudara. Oke. Tampilannya seperti ini. Kemudian setelah itu kita tambahkan teks. Di sini langsung saja kita tambahkan teks bahasa Arabnya. Kalau kalian belum mempunyai keyboard bahasa Arab, silakan kalian download keyboard bahasa Arab di Play Store, atau kalian juga bisa mengikuti jejak link yang sudah saya siapkan di bawah. Oke, kita buat lafaz adanya dulu. Allah. Setelah kita klik OK, kita tata, kita taruh di tengah. Oke, yang ingin kita hapus. Kita atur fontnya. Kita pilih fontnya. Untuk masalah font selera, silakan kalian tentukan sesuai dengan selera kalian masing-masing. Kalau perlu kita tambahkan shadow, barangkali biar tambah shape warna putih, udah nggak apa-apa, terserah. Oke, kita kira cukup. Oke, setelah itu langsung kita klik yang di tengah, yang ini yang tombol 2 ini. Kemudian kita klik transparansi. Setelah kita transparansi, kemudian kita save. Kita save image as. Oke, untuk formatnya, jadi ini ada JPEG sama PNG. Kita pilih PNG karena kita menggunakan bukan JPEG tapi no transparansi. Lakukan hal yang sama sampai kalian mendapatkan lafaz adanya lengkap semuanya.
Oke, setelah sekiranya cukup, langsung kita masuk di proses selanjutnya. Jadi selanjutnya kita langsung membuka masuk proses pengeditan. Kali ini, pada kesempatan kali ini kita menggunakan aplikasi yang namanya aplikasi Buffer Director. Kita buat video 16x9. Oke, langkah pertama di sini kita siapkan videonya dulu, latar belakang videonya atau istilahnya background videonya yang akan kita gunakan. Kali ini saya menggunakan tema keindahan bawah laut. Oke, ini kita setting dulu, volumenya kita kecilkan. Oke, langkah selanjutnya kita masukkan suara azannya. Silakan kalian pilih sendiri, kalian bisa melakukan rekaman sendiri. Kita cari mana ini azannya. Azan. Oke. Kita pilih yang ini aja. Kemudian setelah itu kita masukkan lafaz azannya. Kita tambahkan lagi, guys. Kita tambahkan lafaz-lafaz azan yang telah kita buat dengan yang menggunakan aplikasi Special Lab. Jadi yang pertama adalah kalimat Allahu Akbar. Oke, seperti ini. Di sini kita tinggal menyesuaikan suara. Oke, jadi langkah sini silakan kalian setting sendiri. Kalian samakan posisi tempo suara azan dan juga tulisannya. Dikondisikan sendiri. Kita taruh di sini. Oke, sepertinya ada yang keliru, saudara. Kita hapus dulu. Kita ini. Oke, terus kemudian kita tambahkan subtitlenya. Kita klik dua kali. Allah Maha Besar. Thank you.
Oke, seperti ini ya. Kita klik dua kali, kita edit, kita tentukan seperti apa bentuk font yang kita inginkan. Oke, saya pilih yang simple-simple aja. Oke, selanjutnya lakukan hal yang sama dengan menambahkan lafaz adzan yang telah kita buat dengan menggunakan aplikasi PixelLab, dan juga tambahkan terjemahan dengan praktek yang sama juga. Yeah.
ya seperti itulah proses pembuatannya. Dan setelah sekiranya kalian merasa puas dengan proses editing kalian, silakan langsung di save. Oke, kita save di atas, simpan ke galeri. Buat oke, sekian dulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.